It's my life. Hewan dari keluarga Felidae atau jenis kucing. Singa merupakan hewan yang hidup berkelompok. Biasanya terdiri dari seekor jantan dan banyak betina. Kelompok ini menjaga daerah kekuasaannya. Namanya adalah singa. Seekor mamalia yang biasanya diklasifikasikan ke dalam keluarga beruang Ursidae yang merupakan hewan asli Tiongkok Tengah. Panda raksasa tinggal di wilayah pegunungan seperti Sichuan dan Tibet. Keluarga kucing Felidae yang berburu mangsa dengan menggunakan kecepatan dan bukan taktik mengendap-endap atau bergerombol. Hewan ini adalah hewan yang tercepat di antara hewan darat, hewan laut maupun hewan udara. Mendekati atau bahkan melampaui 6 meter dan dengan berat sebesar 2268 kg. Hiu ini berwarna abu-abu atau abu-abu kebiruan dengan sedikit warna putih di bagian perut. Keseluruhan karnivora, harimau adalah kucing karnivora terbesar dan karnivora terbesar ketiga setelah beruang kutub dan beruang coklat. Ya, kucing telah berbaur dengan kehidupan manusia paling tidak sejak 6.000 tahun sebelum masehi. Dari kerangka kucing di Pulau Siprus, orang Mesir kuno dari 3500 sebelum masehi telah menggunakan kucing untuk menjauhkan tikus atau hewan pengerat lain dari lumbung yang menyimpan hasil panen. Anglerfish merupakan jenis ikan dari ordo Lobeliformes yang dikenal memiliki bagian tubuh seperti lampu di kepalanya. Ikan ini diketahui hidup di dasar laut dan dapat ditemukan di Samudra Pasifik, India, Arktik, Atlantik, Antartika, hingga Laut Mediterania. Kuda poni atau kuda pati adalah kuda yang memiliki ukuran kecil. Tergantung pada konteksnya, kuda poni biasanya didefinisikan sebagai kuda yang berada di bawah perkiraan atau ketinggian sebenarnya dari kuda biasa atau kuda kecil dengan konformasi dan temperamen tertentu. Serigala atau serigala abu adalah mamalia karnivora yang spesial. Mereka dianggap sebagai survivor dari zaman es. Namun, mereka dikembangbiakkan secara selektif agar sifat ganas khas serigala dewasa tidak bertahan dalam jiwa hewan peliharaan. Macan tutul adalah salah satu dari 4 kucing besar. Macan tutul berukuran besar dengan panjang tubuh antara 1
sampai 2 meter. Spesies ini pada umumnya memiliki bulu berwarna kuning kecoklatan dengan bintik-bintik berwarna hitam. Bintik hitam di kepalanya berukuran lebih kecil. Alligator adalah hewan yang termasuk dalam genus alligator. Namun, dapat pula merujuk pada lingkup yang lebih luas, yaitu famili Alligatoridae, meskipun famili tersebut juga mencakup kelompok kaiman dari subfamili Calmaninae. Beberapa spesies hanya dapat dibedakan oleh orang awam dari warnanya. Rusa adalah hewan mamalia pamemah biak yang termasuk famili Cervidae. Salah satu ciri khas rusa adalah adanya antler dan bukan tanduk, yang merupakan pertumbuhan tulang yang berkembang setiap tahun, terutama pada rusa jantan. Ular adalah reptil yang tak berkaki dan bertubuh panjang. Ular memiliki sisik seperti kadal dan sama-sama digolongkan ke dalam reptil bersisik. Perbedaannya adalah kadal pada umumnya berkaki, memiliki lubang telinga dan kelopak mata yang dapat dibuka tutup. Tetapi ular ini berbeda. Elang emas adalah salah satu burung elang yang berada di belahan utara. Seperti semua elang, elang ini masuk ke dalam famili Archipitridae. Elang ini menyebar di Amerika Utara, Eropa, dan Asia. Burung ini memiliki panjang tubuh lebih dari 1 meter. Pada kebudayaan populer, burung ini menjadi lambang nasional Mesir, Meksiko, dan banyak negara lainnya. Beruang coklat adalah salah satu jenis beruang, hidup di wilayah timur Eurasia dan Amerika Utara. Beruang kodiak termasuk jenis beruang coklat yang terbesar, yang seukuran dengan beruang kutub, yang memiliki anggota terbanyak dalam keluarga beruang, yang merupakan hewan pemangsa darat terbesar. Hewan pemangsa dan hewan pemakan bangkai, memiliki gigi tajam dan rahang yang kuat untuk menyerang, menggigit, dan mencapit-capit makanan. Bila dibandingkan dengan struktur tulang kaki manusia, secara teknis anjing berjalan bersingkat dengan jari-jari kaki.